Siapa yang buat Aim nangis? Aim kenapa? Bukan apa, bukan apa. Assalamualaikum, Eman. Eman. Capture, capture. Mikem dong, Man. Ini adalah perkumpulan di hari Minggu malam hari. Ini adalah kakak saya yang paling sini dulu. Ini kan kakak saya yang paling hebring. Katanya kemarin dia menangis, guys, gara-gara baca instastory aku. Yang katanya aku ceritain tentang dulu tuh kita enggak akur. Bukan aku nangis gara-gara Ichi buat itu. Oh ya itu benar. Sebelum itu tuh aku nangis. Kenapa? Pas ada lagi sakit itu loh. Kalau ada muka gue di zoom 2 orang dong, jangan yang cakep doang. Bentar-bentar cakep zoomnya suku sini. Muka gue di mana? Tadi mau ke body-body saya, Bu. Oh, ke Nadi, di Jum Nadi. Gimana, coba yang menjelaskan. Jadi gini deh, ini pas lagi. Maaf, kita agak rubah sebelah sini ya, biar mic-nya ketutupan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Jadi gini guys, pagi-pagi itu deh. Pagi-pagi happy. Pagi-pagi ambiar. Aku nggak tahu hari apa. Kan lihat ya aku posting. Nggak. Foto aku. Aku kan nggak pernah di Instagram orang. Follow nggak sih, Gia? Follow, tapi aku tuh. Misalnya aku buka IG gini, misalnya contoh ya. Misalnya ini masih ngeblur, aku udah aku like-likein, masih ngeblur tak like-likein. Jadi aku tuh enggak lihat fotonya udah aku like-likein gitu loh. Jadi aku enggak sengaja nge-like-nya. Iya. Jadi tuh pagi-pagi, enggak tahu kenapa aku buka-buka galeri, terus mau posting aja enggak tahu mau posting foto saudara gitu, Osicis kayak kangen gitu tiba-tiba. Jadi slide pertama aku sama Boki yang pakai kerudung. Slide kedua kita yang bumerang. Slide ketiga kita lagi yang pakai masker. Terus hubungannya apa? Gak tau, tiba-tiba tuh pas ngeliat foto adek kita berdua ini, aku nangis. Nangis terus aku kan. Masa sih? Ya, nangis, itu nangis. Itu berapa? Kayak nangis pas kepergian papa gitu loh. Double kaca-kaca, woy mata double kaca-kaca. Ini keringetan guys. Jumnya dua orang dong, gimana sih? Enggak, jadi aku beneran posting. Terus kayak nangis gitu, kayak kangen banget. Pingin ketemu si Cis lagi loh gitu loh. Kayak ketawa-ketawa gitu loh. Oh, pengen bikin video? Bukan, mending kita duduk di sini ya, Bu. Ya kita duduk aja ya, itu ada musik-musik ya. Eman! Ternyata gak lama dari itu ada kabar Icis lagi sakit waktu itu. Gak lama kabar tuh Icis sakit pagi-pagi kan. Yang ngabarin siapa ya? Tengah malam, orang jam 3 dibawa bang ke rumah sakit. Nah iya, aku lihat di IGS atau iya ada IGS ya? Iya bang, yang IGD gitu. Itu tuh setelah aku bikin story itu atau bukan? Atau belum? Sebelum lihat aku tuh udah sedih, nangis kan. Pas aku lihat story-nya tuh kok ada bisa gitu sih? Klarifikasi dulu. Karena kan yang mana? Adek kan enggak pernah buat IGS yang kita itu loh panjang banget. Bukan apa-apa. Saya kalau jatuh nimpa Eman, Bu. Eman kan lembek banget badannya. Dijawab pakai bahasa apa? Cina lah. Kau saya pacai. Oh, ini. Cina lah. Thailand. Kamploy kap. Semua. Jangan mengeluarkan bahasa-bahasa aneh, ada anak-anak kecil. Oh, iya, ya. Jawabannya ayo, adalah karena iya ada Eman juga ya. Eman. Karena iya. Karena waktu itu tuh saya dan nangis ya. Bukan teh mata. Iyo. Jawab dulu. Ici. Abang mesti takut sama Bang Om Oldap mesti takut. Tadi dia bikin nangis di channel embasin dia. Tapi subscribe. Namanya Oldap karena dia gerbap gitu. Oh iya. Boleh. Aku setuju karena emang aneh sih. Tapi kan namanya bagus kok. Nama asli siapa sih nama asli? Nama asli Oldap siapa? Cepet jawab enggak lu pada. Oldien Muhammad Dafa. Nah, berarti bukan nama asli Oldap. Berarti Oldien Dafa. Nah, ya. Gitu bener kan? Benar. Dafa. Cepetan jawabannya. Dap taman dap gitu. Ya itu maksudnya. Aku pengin tahu. Karena abang lagi syuting Mama Pasti. Soalnya maaf, kita kan rencana mau taruh backsoundnya musik sedih. Anggap aja lagi di program TV ya. Lagi musik sedih. Mari ya. Karena lagi musik sedih. Begitu indahnya kehidupan kita karena ada backsound yang bagus. Lebih kewarna-warni sih, Bu. Iya benar. Iya. Karena yang pertama waktu itu aku tuh lagi sakit. Enggak sakit sih kayak kesepian. Enggak juga kayak astagfirullahaladzim. Bang, aku udah sakit.
buat Aing nangis? Ya, dari siapa tadi? Siapa yang buat Aing nangis? Aing kenapa? Bukan abang, bukan abang. Kasihan Eman menonton hal-hal yang tidak sempat sehingga dia mampu. Katanya Batman keren. Sudah. Udah baik lagi, udah baik. Ini di luar skrip ya, di luar skrip ya. Nah, tapi makasih ya udah makasih kan. Udah bikin thumbnail di video ini. Kasih bonus aja tuh. Ya, bonus apa ini? Gerak baru, Aestas. Aduh, Bang. Bang, maaf enggak kita lagi Bang yang keluar duit, Bang. Gimana sih? Bang, mobil baru, Bang. Mobilnya udah tua soalnya. Mobil baru enggak apa tinggal siapa? Lagi flash sale. Nah, CS lagi mainnya teman-teman. Kasian Eman, kasian. Iya, temenan lagi udah. Temenannya kayak gimana? Enggak tahu apa. Gini, friend. Enggak gini, biarkan. Iya, teman gitu. Menang. Teman-teman Om Lagi. Aduh, saya kan enggak tahu apa-apa. Coba sini dekatkan mukanya ya. Man, minta subscribe, Man. Subscribe ya, guys. Subscribe ya. Kasian tahu umannya enggak tahu apa-apa coba dia. Senyum pakai alis loh, Sulaiman. Serius. Iya, makan. Bo. Subscribe ya guys. Udah subscribe ya guys. Udah tertawa. Udah dibaik-baikin. Oh, dibaik-baikin. Jangan kan gue pakai ninja. Timbang gue joget gini aja dia takut. Lihat gue, dia bilang picis takut. Gue diam lu lagi pakai ninja. Maaf ya bang, namanya juga cobaan hidup. Ya bang, masalahnya cerita saya sama bunda belum selesai tadi. Kan gitu, dia menjem tau nanti tengah malam dia curhat ke Moki. Iya, udah. Gua ada yang dibahas. Nanti kalau mau cerita Uma, bilangnya apa ke Uma? Jangan bilang Uma ya. Bilangnya apa emang ke Uma? Nih buat Oh iya, kan Uma nonton. Pinter Odija. Pucet loh mukanya. Si Odija loh mukanya pucet loh. Abu-abu loh mukanya loh. Oma pingsan, gimana itu? Oh, nah, kenapa? Kalau ntar lu punya anak nangis mulu sama gua. Oh enggak, gua ajarin kok. Ntar kan dia pacar gua. Oh, ini dulu ada. Babysitter nanti ya. Siap, bodyguard. Bodyguard. Kan tahu bunda sini lo kalau bodyguard gimana? Bunda sini belum tahu. Gimana caranya? Soalnya masuk sekolah jam berapa? Pagi banget. Ke sekolah, udah bukan online lagi. Nih. Ya udah deh. Eh, tos dulu. Lupa ya tosnya gimana ya? Sama yang lain belum tos. Pulang, tosnya lupa ya? Belum tos. Sama Om. Sama Om belum. Enggak mau ambil minum doang. Dia habis ambil minum doang. Sedih banget tahu. Mana tadi? Oh, iya. Katanya mau jadi apa? Bodyguard. Bodyguard. Coba gimana tadi lu jadi bodyguard? Mas dia artis ya. Bayi dia artisnya ceritanya. Iya ceritanya. Kita fans. Oke, kita fans. Apa? Iya, Mas ini jadi artisnya. Ini jadi bodyguardnya aku jadi ininya fansnya. Iya. Dari sini. Aduh, rumah sana kayak apa? Mana tahu di hiringnya kan jadi bodyguardnya Mbak Sidi yang jadi fans yang cewek cowoknya. Oh, karena mau dijorong-jorongin. Terus aku siapa? Kamu asisten aku. Nah, deh. Pokoknya dua yang bawain tas. Dua superstar mau lewat. Aku yang bawain tas. Iya. Aku nangis. Iya. Mau pulang? Ntar jalan aja. Mau pulang? Ayo. Ibu dikasih. Jangan. Puna Siti. Puna Siti. Jadi tuan. Jalannya belum kelihatan jalannya. Enggak. Jalannya gimana jalannya? Coba jalannya. Jalannya. Jangan ya. Gimana mau di hire jadi bodyguard Anda? Enggak sih, driver aja boleh ya. Oke, kita kembali ke pokok utama ya. Di mana kita akan menjawab kenapa saya tiba-tiba memposting sebuah Insta story seperti itu. Nih, seperti ini ya, seperti itu. Apakah karena Isis mau nikah nanti kan jadi kita enggak. Enggak, kemarin kan aku kan ceritanya lagi mempersiapkan
something lah untuk ya my wedding, you know. Nah, terus kemudian kan banyak tuh kayak misalnya Boki turun tangan, Basri turun tangan, bla 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 bla, keluarga yang lain turun tangan. Terus ketika ting, ya Allah, bersyukur aku punya kakak-kakak yang selalu turun tangan, selalu ada buat aku gitu. Kan kalau kalau ke Boki kan aku kan ya udah ngomong-ngomong apa adanya kok. Tapi pernah enggak bilang, "Adek sayang sama," kan bilangnya adek nih, "Adek sayang sama Boki." Pernah enggak? Kan enggak pernah. Aku juga enggak pernah ngomong sama Basri. Iya, makanya makanya Icis itu tersirat dan tersurat ya. Ya kan tuh kan. Karena biasa kalau langsung itu lebih gengsian sih, Mbak. Eh kalau Icis gengsian enggak ke Rian? Gengsian juga. Tapi kalau secara tersurat tersirat gitu, itu lagi. Kamu ngomong-ngomong aku sayang ini. Aku sayang ini, aku sayang itu pernah. Nah, tapi kamu ngomong ya. Aku ngebales, aku tipe yang ngebales. Nah, Icis tuh lebih ketindakan ya. Iya, nih kalau kalau misalnya aku sayang, aku akan lakukan sesuatu, do something, bukan yang I love you doang. Enggak. Nelpon aja enggak pernah, nelpon pertama itu enggak pernah. Baru-baru ini udah curhat loh. Kamu di mana enggak pernah gitu. Oh, jadi Rian yang mulai. Dia kan belum nikah ya. Udah gitu sampai ini sampai dikomplain, sampai kenapa sih kamu tuh enggak pernah yang nyari aku duluan? Kenapa sih kamu tuh enggak pernah yang namanya ngechat duluan? Akhirnya terbongkar juga, guys. Aku masa dokter cinta di sini ya, lagi konsul sama saya. Dokter cinta. Itulah, guys. Pokoknya aku senang, semoga ya nanti dimudahkan ya. Amin. Kan deg-degan enggak nanti? Akadnya. Kalau akad pengennya sih enggak deg-degan, tapi pengennya cepet-cepet. Tapi yang pasti mungkin 2 hari sebelum itu biasa deg-degannya. Oh, udah ditata ya? 2 hari. Aku dari 3 tahun lalu gitu. Hah, 3 tahun lalu. Udah ditentukan. Ini kayaknya sehari mungkin. Sehari deg-degan. Sile. Pernah enggak sih mimpiin Icis gitu? Huh? Mimpiin. Mimpiin Icis? Iya, misalnya mimpiin. Aku mah pernah enggak? Mimpiin pernah. Tapi mimpinya horor kan? Oh, ya horor kan yang udah di apartemen jadi horor kamu bilang. Waktu bilang satu, yang waktu bilang satu. Oh, yang di apartemen kalau aku mimpiin kamu tapi horor. Kamunya kayak cuma lewat doang badannya hitam gede kan. Kamu bukan itu mimpi ketindih. Ya tapi itu kayak lihat itu kata kamu. Aku mimpi lihat kamu tapi badan kamu gede hitam. Aku kira kamu ke jendela. Yang kedua, sama aja, yang kedua aku mikirnya maling. Yang ketiga orang besi. Tapi itu ada akunya di mimpi itu. Begitu bangun, mimpi pintu itu kunci. Berarti siapa kan gitu. Karena jelas, kelihatannya jelas. Kelihatan gitu tapi memang gak bisa geram, Mbak. Kalau kata orang tuh kayak rep-repan gitu. Tapi mirip Icis mukanya. Iya tuh. Gak bisa kan masih besi kok. Bisa dilangsa, nyanyi buka jendela. Bangun-bangun gitu kan. Terus mirip siapa tuh yang di horror itu? Pokoknya begitu lewat hitam semua. Mirip aku kan? Maksa banget, Icis. Nah, karena udah, dia aja biar lucu. Terkejut bangunnya itu waktu dibuka jendela karena terang tiba-tiba. Jadi ini emang hari ini tuh nggak ada di dalam jadwal syuting ya. Cuma tadi karena Bunda sini mau memperlihatkan main piano, kebetulan Ibrahim juga menangis ya lumayan lah ya. Jadi konten. Ya betul. Daripada jadi, karena kontennya ya udah mengalir aja. Kontennya udah aja ya. Gitu. Terus juga rencananya tuh kan tadi tuh aku pengen ya pengen merencanakan sesuatu lah ya. Enggak juga sih. Enggak tahu nih. Aku juga nggak tahu nih konten apa. Bu jangan berharap ibuku kesini. Kenapa? Tidak mungkin kesini lagi. Sudah malam, anaknya sudah pulang. Ngapain lagi dia kesini? Ibu yang ada suaranya. Yusuf juga punya feeling. Aduh, fans aku nel. Eh mau kita ini panjang umur. Halo. Video call. Masih di sana nggak? Gedein. Masih kenapa? Mau syuting dia? Boki perlu kesana apa enggak? Baik, kita barusan ngomongin Boki tahu. Kita ngomongin Boki tahu. Speaker. Boki perlu kesana atau enggak? Ya terserah Boki merasa membutuhkan kita apa enggak. Emang gitu nih. Enggak, kalau mau ke sana jam 8, kemalaman enggak? Kemalaman enggak jam 8? Enggak apa-apa sih. Ya udah enggak apa-apa lah. Kan jam 8. Anak-anak Boki gimana? Udah pulang. Anak-anak Boki udah kita kirim paket ke Bintaro. Udah pulang, ya udah lah, kita sana lah. Enggak jadi katanya. Ya terserah lah. Ya udahlah. Yusuf juga enggak ada. Ya udah. Dah, assalamualaikum. Gitu, Boki guys. Nama kontaknya kok Kim Bum? Oh, Kitem Bum. Oh, aja ya. Emang kan itu panggilan saya sama Boki. Kalau di kontak Mbak Cindy, Ria siapa namanya? Ricis. Oh, Ricis aja. Ada Ricis. Oh. Ada Ricis baru, ada Ricis bilang, lama. Dia bilang aku seminggu sekali ganti nomor. Ya, Rimbem kah apa? Kagak lah, Ritem ya, kali Ria Hitam. Risong, Ria Gosong. Ritem alat musik. Gitu. Rian kalau udah nikah, aku pengen nanya deh, panggilan sayang ke Icis apa sih, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak harapan tertentu? Masa Ubi? Kau kan panggil aku baby, bayi. Oh, iya. Mengharap aku tuh kayak bayi, kok kayak baby. Kok mungkin kalau misalnya setelah akad mungkin baby. Emang kok kita jadi diwawancara sih? Kan harusnya ini channel Anda. Aku paparazzi. Tenang, channel aku ada sesuatu yang aku siapin. Kok aku kok nggak terlalu kepo sih sama orang? Kenapa ya? Harus kepo. Oh. Nanti keponya sama calon suami aja. Enggak juga. Enggak juga. Dicariin pun enggak. Aku nyariin ya. Oh, ya.
sekali gitu. Terus masa nama kontak aku di handphonenya Bang Rian apa coba? Apa? Teman, teman. Hitam manis. Oh, teman hidup. Teman, ya, teman kontak hitam kamu manis. Kamu di nama kamu di kontak aku. Iya, teman kan hitam manis, hitam manis. Oh. Ria Yunita biasa. Oh, Cile. Ria Yunita titik. Kenapa titik? Titik aja berarti cuma satu, itu aja. Berhenti di Ria Yunita. Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang. Ya, mungkin ngeliatin. Kalau Icis apa kontaknya? PR atau mungkin namanya dititikin aja gitu. Aku ya. Baru hapus kontak kamu malah. Hah? Hapus? Enggak. Ayo kita cek. Coba ingat kan nomornya? Rian enggak tahu dipanggil apa Icisnya Riannya HP. Enggak pernah ngelihat. Tuh, jeng. Kan enggak pernah saling buka HP. Percayalah aja ya. Udah. Iya, lirik. Kita lihat guys. Tuh. Ih, polos gitu. Lah kan kamu yang enggak pakai foto. Oh, sama nama lengkap. Lah kan sama kamu terus Ariandi. Nanti kalau udah nikah panggilnya apa? Papa Ibu ya. Kalau udah ya? Ada anak pastinya mungkin Papa Ibu. Cile. Amin. Untuk awal-awal setelah ini kan. Rasa kayak obat nyamuk disimpan enggak apa-apalah yang moga mereka bahagia ya kan. Sebelum menikah bahagia juga kan? Bahagia dong. Kita benar lah. Jadi waktu pertama kali ketemu, pertama kali kenal sampai sekarang amin mudah-mudahan sampai nanti sampai kayak nenek, sampai walaupun sudah kayak nenek juga ya dibilang. Si Oldep amin juga. Oldep ingin. Amin. Amin. Siapa tahu malaikat lewat yang diaminin yang dikabulin cuma di Old Up. Yatim. Iya, anak iya, kan kita juga yatim. Kita kan yatim. Jangan nangis Old Up. Dia nangis airnya keluar dari kuping. itu bukan air mata. Oh iya. Air oma. Yo. Oh, itu media aku di. Pinter ya. Kan dia dokter tadi. Enggak, dia tadi kan mau masuk dokter. Takut suntik enggak jadi. Tapi udah masuk semester berapa, Pak? Udah lulus. Udah diketawain sama orang. Lulus tes. Tapi enggak jadi. Dia mah pinter. Oh ya udahlah, yang penting terbaik aja lah ya menjalani hidupnya ya. Aku juga pintar. Ya Allah, Allah menentukannya lain kan, Mbak. Eh tapi Mas saya diundangan nih. Tulisannya Tokurus Haryandi sarjana bukan sarjana apa? Pertanian, STP. Aku di Unita titik enggak ada sarjana ekonomi. Sarjana SK, Sikom. Eskom enggak ada sama. Di KDP enggak kamu buat. Emang di KDP? Kan aku baru lulus. Ntar waktu jadikannya KDP sudah menikah. Kawin kan sama KDP kan kawin menikah. Sudah menikah atau belum? Kawin. Aku lupa ya. Kawin ya, udah ya. Aku gak tahu. Di KTP ku jomblo. Ngenes lagi. Aku pengen ngasih lihat ke Bunda Siti bahwa kemarin kita menang. Enggak menang silet. Oh iya. Ini masih anget, woi. Nih masih di sini tuh. Aku sentuh dong. Ya ampun. Tuh. Gimana Cis perasaannya Cis? Ini kayak baby gitu ya. Ini yang pertama. Ya ampun, aku memegang. Bunda lihat, ini yang pertama. 2019. Ini apa sama tapi selebgram apa ya konten kreator oh, gitu. Oh beda. Vlogger. Vlogger sama Bunda. Gimana perasaannya Cis? Happy banget lah. Ini semua itu berkat dari Cis dan Cis TR. Betul nih. Happy banget lah. Mana bergengsi. Berapa ini? Kilo sih? Ih berat kali. Iya loh. Berat kali sumpah. Ya kali. Gimana Rian perasaannya Rian? Benar-benar. Terus ini. Makasih loh yang udah nge-follow. Ricisara mah dari Ricis. Dulu Ricis rame banget sama Ricisara. Ricisara nama fansnya apa sih? Itu Ricisara. Nama fanbase. Bukan OCG First. Masih ada OCG First. Masih lah kan di approve sama kita. Nih ini yang kemarin juga nih aku foto. Ini piala apa nih namanya? Ini Content Creator Award. Ini piala pertama aku 2016 waktu di Jakarta. Di Jakarta di piala pertama. Udah. Ini apa nih? TikTok. Kom tuh menyatakan aku lulus. Nanti ada lagi piala satu lagi, Cis. Betul. Piala nomor satu di hatinya Abang Rian. Kita cetak sendiri. Kita tahu. Aku mah punya piala anak-anak di kamar ibu, piala Maryam Hodijah Ibrahim. Juara satu, terpintar, juara satu apa gitu. Cis ada kepikiran enggak sih kalau nanti punya anak, anaknya mau makan gitu kan, mau belajar. Belajar. Kasih. Kok yang marah sih, Dam? Kasihan anaknya. Nanti kalau udah punya anak buat piala sendiri kasih penghargaan. Aku punya piala, Mbak. Enggak tahu nih. Tolong ambil pialanya Maryam Hodijah Ibrahim di kamar ibu tolong. Buat sendiri. Pesan. Mungkin buat nih kita lihat ya. Oh, iya, aku pikir ya. Memang ada ajangnya gitu enggak? Ada ajangnya di rumah aku. Jadi mereka lomba apa? Oh. Ada juara satu Ibrahim, terapa gitu. Ntar kita lihat deh. Gitu. Aku merasa aku yang aneh ternyata lebih aneh lagi Cis ya. Ada, bisa bikin medali gitu-gitu. Oh, boleh. Nanti. Ya udah, kita giveaway, kita kasih medali ya. Itu dari Cis langsung loh, pasti. Dari Cis TR, kayak berdua. Langsung dari Cis TR.
share kita. Tapi khusus subscriber, jadi subscribe menuju 30 juta subscriber nih. Dan buat itu subscribe komen juga sebanyak-banyaknya di bawah. Mau dong pialanya, mau dong piagamnya. Udah pinter deh. Pernah sekali. Aku gak kebagian ngomong, woy, karena abang udah pinter banget. Rian itu dia berbakat loh depan kamera. Oh, memang malu kan? Karena untuk tembok aja enggak ngomong. Kirain sariawan. Rupanya emang dia memendam itu semua. Nah, ini dia pialanya. Let's see, kita lihat ya. Di taruh sini, Mbak. Maaf, Mbak. Wow. Nih, nanti kita lihat tuh. Ini yang 17-an itu ya? Bukan. Ini emang pengen kasih aja. Ya Allah, tadi aku tuh bener-bener dalam imajinasi loh. Ternyata udah realisasi ya. Dari tahun kapan ini? Nanti aku bikinin buat Yusuf. Kenapa baru dikasih? Belum dikasih. Udah lama banget. Ada kok vlognya. Kalau enggak salah dibalikin lagi ke sini. Dijaga karena kalau di sana katanya patah karena wadinya suka lempar-lempar. Oh iya, bener-bener. Jadi titip di sini. Ini piala ponakan-ponakan aku gitu. Cuma 3. Kan waktu itu Eman belum lahir. Yusuf masih berantem sama saya dulu. Gak inget dulu Yusuf nangis mulu sama saya. Iya kan kayak itu ya. Tuh. Kayak hantu saya. Yang pucat-pucat itu temannya si Dracula yang tadi siapa namanya tuh? Adin. Iya kayak Adin. Iya. Itulah pokoknya. Nanti kita tungguin buat Yusuf ya. Ini ngapain ngomongin? Kan ada yang punya saya. Di video kali ini saya mau nunjukin seserahan. Kan kalau lamaran kan kemarin kan dari abang TR. Sekarang aku juga punya. Abang TR bilang aku kasih lihat. Apanya? Seserahan. Pas resepsi aja. Itu tuh ada win guys. Tuh di situ. Lihat ini mah, lihat. Jangan dekat-dekat dong. Unicorn aku dapat kan. Ini mau dibeliin abang. Abang kocak dah. Kenapa? Enggak, udah itu seserahannya. Bukan ini aku beli sendiri. Aku tadinya aku pengen bayar. Terus abang ngeluarin dompet. Ih kenapa sih dia bayar dalam hati? Ih makasih banget. Yes. Ya kan namanya cewek kan suka-suka mau enggak mau kan. Iya sih. Ini baju kebutuhan aku banget. Jadi hobinya baru abang TR tuh mentraktir saya. Ibu mau ditraktir? Jadi malu ya, gengsi kan? Karena kita nggak jarang pelukan. Rian coba. Mulan ya? Bukan, Mulan kita pelukan. Oh, ini aku dibeliin. Boki, aku gini tuh dia anti. Dea, gua tampol ya. Dea, gua tampol. Abang, gua tampol. Oh, dia nggak pernah. Nggak pernah waktu aja Iban. Pasti juga ada kok netizen yang gengsi sama kamu. Ya, mukanya ungu. Ya, mukanya ungu. Malu. Buat IGS kita itu berdua. Yang mana sih? Yang kita berdua. Cuman karena aku nemenin ke mall ya kan bertiga sama Rian juga. Ada Hal juga sih. Itu juga ngajaknya enggak sengaja. Langsung ini. Kalau gitu aku ikut terus tiap hari enggak apa-apa aku. Enggak. Males ah. Hari apa sih di salting tahu? Enggak. Salting sama aku. Aduh, enggak. Aku ikutin terus ya. Enggak. Mau kemana sih, Cis? Lapar. Ada yang punya ide enggak kita makan? Isi Fitzli. Orang lapar disuruh minum jeruk. Baru mau promo. Nih aja nih. Nih dari Aji Krisna. Mau makan aku tuh lapar. Abang Ter, makan sate yang itu yuk. Enggak. Dalam waktu-waktu ini jangan makan sate dulu. Waktu maksudnya pada saat-saat ini jangan lagi makan sate. Kenapa Rian? Hah? Soal apa? Tambah. Sate yuk. Tahan dulu, ntar kalau udah ini baru kita makan. Ntar subuh-subuh bilang lagi, sakit perut gua. Tapi Olga termasuk yang ini loh, termasuk yang perhatian. Dia sampai mau datengin dari Bekasi ke Jakarta Selatan cuman gara-gara, Cis yang bener lu gak apa-apa kan di IGD, udah gua udah sama Abang Rian. Beneran lu, gua gini-gini, iya dap, iya. Tapi kata Dili itu ngejilat biar naik. Biar masuk tim Ricis ya. Emang gua belum tidur aja itu. Nasi aja. Bosan. Nasi telur. Udah kemarin. Jangan makan telur dulu. Gak usah. Jangan makan telur, sate. Jangan makan di luar dulu. Oh. Bersiku. Aku ngerasa ini sih agak-agak tenang sih karena ada jiwa-jiwa kedokteran ya di dirinya Rian ya. Lumayan lah buat jaga Cis. Kan minum Bear Brand. Abis makan di luar katanya perutnya kayak ada yang bergerak-gerak. Enggak, aku tuh kemarin gini sampai masuk berita. Kayak ngomong bergerak-gerak, Bang. Buset. Ada baby. Ntar ada berita lagi. Rujis ada baby gitu. Astagfirullahaladzim, bukan bergerak-gerak tuh ya karena salah makan. Aku makan lalapan. You know lalapan? No. I know. Terus? You know lalapan kan? I know. Nah, udah gitu, di pikiran aku tuh setelah muntah, entahnya kan lalapan. Yeah. Di pikiran aku tuh, mungkin tadi makan lalapan, lalapannya kotor. Mungkin dihinggapin lalat. Nah, aku cerita. Enggak. Aku ceritalah ke dokter. Atau mungkin kan aku kan pakai masker juga. Dokternya pakai masker juga. Jadi salahlah penyampaiannya mungkin yang didengar. Nah, dokternya kata abang dengernya. Miskom ya. Muntah lalat.
Nah, itu dijadikan berita sama media. Ricis muntah lalat. Mbak Cindy bilang jual ginjal aja untuk beli seserahan tunangan. Jadi bilang jual ginjal beneran. Makanya jangan salah sebut, jual yang lain. Khusus kayak apa kayak gitu. Bentar lagi bilang nih kan Ricis ada jakunnya. Ntar dibuat berita tuh. Ya itulah kekuatannya lah ya. Tuh Ricis mau makan sate. Gimana caranya Rian kalau misalnya Ricis lagi ngidam tertentu tapi gak boleh? Tapi kalo gimana caranya supaya nggak sedih banget? Kenapa jadi kayak pengajian ya? Kalau ngidamnya itu nggak memungkinkan nanti, yang memang harus dipaksa larang dari orang. Oh iya betul. Karena kan untuk apa ya kalau misalnya ngidamnya untuk yang hal yang bagusnya kayak buah atau apa, jauh pun yang tetap. Ya. Icis tuh harus diingetin loh Rian, misalnya makan, cuci tangan. Kadang kalau diingetin cuci tangan, jawabnya udah. Aku ternyata sejam yang lalu cuci tangannya. Aku tuh kalau diingetin, udah makan belum? Itu tuh nggak perlu, karena kalau aku lapar aku pasti makan. Cuman yang aku butuh diingetin adalah kebersihannya, kayak iya, kayak jangan makan di pinggir jalan, kayak harus cuci tangan, dicuci dulu makanannya gitu harus diingetin. Soalnya kalau tipes itu bukan karena kecapean aja, tapi kebersihan. Bakteri Salmonella tipi. Pinter loh. Kenapa gak jadi dokter ini aja sih? Bang, bukan dulu tadi ya? Usus aja, usus pencernaan. Sama kita tadi yang jadi gak giveaway itu yang medali. Jadi dong, bener ya? Kita buatin Ricis TR. Iya, itu Ricis banyak TR. Yang suka. Misalnya yang menang ntar siapa kita buat namanya. Iya bener, nama kalian, bener. Kita beli kodian dah, beli banyak dah. Tapi jangan lupa subscribe dulu, dia subscribe semakin banyak. Dan spam like. Spam like terus komen juga banyak-banyak. Beli cincin. Udah, masuk dulu. Aku beli cincin. Tadinya aku bilang, udah pakai uang aku aja, aku bilang. Ya udah, set. Kok kartunya kuning? Kartu kan warnanya kan hijau gelap kan? Set, digesek. Aduh, kenapa digesek pakai kamu? Kan aku bilang pakai aku aja. Sayangin bunda. Semoga raja seneng banget, guys. Amin. Abang TR rela untuk menyampingkan apa sih? Strawberry. Bukan nggak bisa kan? Menyampingkan. Oh ya, menyam. Menyam. Bani pulang aja tuh. Tolong lah. Ya pokoknya itulah. Abang lu ngajak pulang. Bani pulang diri, aku pulang ke rumah. Iya lagi. Eh, Boyo tuh yang bilang. Ih, udah ganti aja. Enggak, netizen banyak yang bilang abang lebih cocok sama Bunda Cindy katanya gitu. Maksudnya yuk kita pulang ke sekolah gitu. Lebih cocok sama Bunda Cindy katanya. Siapa netizen? Oh janganlah, enak aja. Lebih cocok jadi adenya. Memang adek, Mbak Cindy, Mbak Oki itu kan kak. Ayo lanjut, kamu tuh rela menyampingkan. Menganuin lah ya. Menganugerahkan. Rela menganuin. Mengayomi. Enggak. Sampai habis gitu. Rela menganuin hobi-hobinya demi membeli kak. Muji itu jangan di depan orang yang enak. Emang gak enak kan Rian depan Isis? Jangan juga. Nanti minggu depan kalau udah jadi cincinnya akan lihat aja cincinnya. Cantik tau. Next. Bukan cincin nikah? Bukan, cincin ala-ala cincin. Gantiin yang kemarin kan sebelum tunangan kami ada cincin. Keren. Terus kan lamaran ada lagi. Duh, harusnya buat cincin Icis, cincin yang ini, Rian ini. Sabu. Kita udah umur tua, Bu. Udah bukan lagi yang bukan begini. Bukan anak SMP. Bukan kopel-kopel. Soalnya yang Lope kan udah yang kemarin lamaran. Yang lamaran kan Lope. Iya, cincin magnet lah buat Bu, Mak. Closing magnet. Cincin magnet nanti di giveaway ya. Apa? Yang sate. Sweet lada. Siapa yang menang? Burung. Sate ya? Iya. Tolonglah. Enggak. Kok tolonglah? Tolong. Tonton aja guys. Tonton aja guys, subscribe ya. Kayaknya kayak nonton drakor. Ya udah ayolah, mata teh. Kalau meremen ayo. Sate ayam tuh ambing. Ayam tuh enak banget, parah. Ayam Madura kan, sate kacang. Iya, parah. Enak banget tuh kayak menggelegar banget. Aku ikut nanti aku bungkus ya. Ya wes, betul. Bentar ya. Iya. Ambiar maaf biar pelik kanan. Dentar.